masih perlukah air mata untuk menangisi dunia yang sedang dilanda bencana macam-macam malapetaka. Gempa bumi, banjir, badai, topan yang selalu membawa korban, dan juga ganasnya peperangan yang menghantui kehidupan. Seakan-akan di dunia tiada lagi keamanan. Seakan-akan di dunia tiada lagi ketentraman. Apakah ini akibat kesombongan manusia karena selalu merasa menundukkan semesta? Agama cuma the